بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an. Saudara-saudaraku jemaah salat zuhur yang semoga sentiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian zuhur kita setiap hari Khamis mengenai daripada sirah nabawiyah. Alhamdulillah pada hari ini sampailah kita kepada satu pembahasan tentang pribadi dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya sebaik-baik pribadi, semulia-mulia budi pekerti daripada seluruh manusia yang pertama Allah ciptakan sampai manusia yang terakhir adalah pribadi dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sosok tubuh badan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia sosok tubuh badan daripada basyariah seluruh manusia dari yang pertama yang terakhir di muka bumi ini. Ketika Aminah ingin melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bermimpi melihat cahaya daripada kandungannya hingga menembus ke negara-negara lain di luar daripada Saudi, ke kerajaan-kerajaan Kisra, kerajaan-kerajaan Romawi di Konstantinopel waktu itu, dan kerajaan-kerajaan lain, bahwa yang akan lahir itu adalah seorang pembawa cahaya untuk seluruh alam. Fisiknya Allah telah pilih rahimnya Aminah, dan dalam fisik itu Allah letakkan nur yang dalam kajian ma'rifat disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai sosok tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ulama-ulama Islam di seluruh dunia sepakat bahwa tidak dapat digambarkan sosok tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun latar belakang kepandaian keahlian arsitek, seorang yang pandai melukis yang sangat luar biasa, yang persis lukisan dengan gambar aslinya, orang aslinya, tapi untuk menggambar diri Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ulama sepakat mengharamkannya. Kenapa haram menggambar diri sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana letak haramnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber implementasi daripada perpanjangan ayat-ayat Allah. Jadi kalau dikatakan apa itu Islam? Islam itu adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi ulama mengatakan ketika gambar Nabi itu ditulis, itu sama dengan membuat hadis palsu. Karena dalam diri Nabi tidak ada yang palsu. Semua asli. Jadi kalau kita gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hakikat. Jadi satu kepalsuan gambar itu. Makanya membuat hadis palsu itu tidak boleh. Hadis palsu itu dalam pasar dikatakan itu hadis maudhu.
Jadi untuk itulah maka menggambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya disepakati oleh ulama adalah haram. Tapi namun demikian ada keterangan daripada sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi tentang sosok tubuh badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sedikit menjadi kajian kita pada kesempatan ini. Karena minimal ada dalam bayangan kita, macam mana Nabi kita itu? Macam mana imam kita itu? Nanti waktu di kita ini, dalam perjalanan menuju akhirat, akan ditanya siapa imam kita. Akan ditunjukkan wajah siapakah ini. Jadi minimal ada macam mana kita tahu tentang sosok tubuh diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun kita tidak melihat, tapi ada bayangan, ada pengetahuan tentang itu. Dan sebagian orang telah diberikan Allah satu anugerah untuk dapat berjumpa Nabi baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan bermimpi. Jadi kita sesuaikan nanti dalam mimpi itu persiskah dengan ciri-ciri tubuh badan Nabi dengan yang di mimpinya. Jangan ngaku mimpi Nabi, aku jumpa itu pakai orang pakai jubahnya hitam. Oh, pakai celak mata juga. Orangnya agak hitam manis. Orangnya tinggi sekali kurus. Nabi itu bukan begitu. Itu ilustrasi aja kali datang dalam mimpinya. Jadi makanya kita perlu juga mengetahui hakikat daripada fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan sahabat tidak berani menggambarkan sosok tubuh Nabi karena mereka tidak sanggup melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena silaunya seperti cermin dihadapkan kepada sinar matahari, silau. Bukan macam itu wajah Nabi. Wajah Nabi itu macam rembulan. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah mengatakan, satu malam aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam itu adalah malam purnama. Ketika aku melihat wajah Nabi, maka aku pun memandang bulan. Ketika aku pandang purnama, aku lihat wajah Nabi. Aku pandang purnama, aku lihat wajah Nabi. Aku melihat Nabi lebih indah daripada purnama itu. Jadi salah seorang yang insya Allah kita ambil rujukan dari kesempatan ini adalah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Semua sahabat banyak yang dekat dengan Nabi. Tapi kenapa kita memilih siapa di sahabat ini? Namanya Anas bin Malik. Ingat ya, Anas bin Malik. Ada satu ulama besar dalam empat mazhab namanya Imam Malik bin Anas. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik ini lahir di Madinah daripada suku Najjar. Di mana pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Nabi umur 52 tahun, masuk umur 53, maka Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan beberapa keperluan-keperluan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan hadiah dan keperluan Nabi tinggal di Madinah. Maka seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim, dia merasa tidak punya apa-apa, tapi ingin berkhidmat juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Sulaim ini ada punya anak yang bernama Anas. Suami ibu ini adalah Malik. Maka anaknya yang berumur 10 tahun. Kira-kira kalau masa ini kurang lebihlah kelas 4 SD lah. Karena dulu tidak ada lembaga pendidikan, maka dulu tidak ada sekolah formal untuk anak-anak waktu itu. Jadi Ummu Sulaim ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa anaknya Anas yang masih kecil berumur 10 tahun. Maka dia pun memberi salam kepada Rasulullah dan dia bilang, ya Rasulullah,
saya ini tidak punya apa-apa atas kedatangan kau ke kota ini. Ya Rasulullah, begitu gembira sekali kami atas kedatanganmu. Semua orang banyak memberikan untuk keperluan-keperluanmu. Dari sisi lain saya tidak punya apa-apa. Saya hanya dapat menitipkan anak ini kepadamu untuk menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Semoga engkau bersedia menerimanya. Begitulah Ummu Sulaim membawa anaknya dan memberikan kepada Nabi. Maka anak ini diterima oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi. Doa Nabi apa? Doa Nabi keberkahan hartanya, keberkahan umurnya, dan keberkahan keluarganya. Memang di antara sahabat Nabi yang paling panjang umurnya Anas bin Malik. Dia tinggal bersama Nabi 10 tahun karena Nabi duduk di Makkah sampai akhir hayatnya di Madinah sampai 10 tahun. Kemudian setelah wafat Nabi dia masih umurnya kurang lebih 83 tahun lagi. Sehingga umurnya 103 tahun. Dan anaknya pun paling banyak sekali. Ya kalau banyak anak berarti banyak istri lah. Apalagi. Jadi ini doa Nabi SAW. Jadi kecil pun boleh didoakan. Saudara-saudara, Anas bin Malik ini adalah seorang pelayan Nabi SAW yang paling dekat dengan Nabi. Kalau mungkin saja pelayan itu, katakanlah khadimnya itu orang dewasa, banyak perkara yang kita tidak tunjukkan kepada orang-orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, itu perkara-perkara yang kadang-kadang agak sensitif pun kita tunjukkan karena dia masih kelas anak-anak. Jadi banyak perkara yang sahabat tidak tahu, tapi Anas tahu mengenai diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? InsyaAllah nanti kita akan kaji tentang sosok diri pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari tubuh badannya, pakaiannya, makanannya, kemudian budi pekertinya. InsyaAllah waktu sholat sudah masuk. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan. Semoga bagi kita kesempatan dan umur yang berkah untuk dapat sentiasa duduk di majelis-majelis yang menaikkan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, syarra Allah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.